Sekali lagi, Jom Channel kembali menemui anda untuk bersama kami merentasi berita-berita panas sepanjang minggu. Rentasan berita minggu ini, antara paparan utama, 1MDB bodoh bukan berita palsu. PAS Kucalana gara-gara berjasa. Sikap berhutang di mana maruah Melayu. Jangan tangkap hanya ikan bilis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fatihah Syakira dari Jom Channel. Pada minggu ini, perbicaraan kes bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berhubung One Malaysia Development Berhad 1MDB masih menjadi liputan media. Malah ia semakin panas apabila pendedahan demi pendedahan penyelewengan dana 1MDB itu dibuat oleh bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO 1MDB, Datuk Syahrul Azrul Ibrahim Halmi di Mahkamah Tinggi. Pada 24 Oktober lalu, Syahrul berkata 1MDB membayar $1 bilion untuk memperoleh 40% pegangan equity dalam usaha sama JV 1MDB dan Petro Saudi Holdings Cayman Limited, manakala Petro Saudi International Limited PSI hanya menyuntik $108 juta, kira-kira 446.4 juta ringgit untuk mendapatkan 60% share. Kononnya, PSI memiliki aset minyak dan gas di Argentina dan Turkmenistan yang dinilai oleh firma penilaian Edward L. Morse pada harga $3.625 bilion. Bagaimanapun, aset di Turkmenistan yang bernilai $3.518 bilion, kira-kira 14.54 bilion ringgit, kemudian terbukti bukan milik PSI. Peguam Pembelian Najib Razak Muhammad Syafie merujuk satu laporan media yang menyatakan bahawa aset di Turkmenistan dimiliki oleh Burit Hill Energy Cyprus Co. Limited. Muhammad Syafie kemudian dipetik sebagai berkata, "Menarik kerana kita kelihatan seperti orang bodoh. 1MDB kelihatan bodoh. 1MDB seperti orang bodoh. Menyuntik $1 bilion untuk 40%. Mereka atau PSI hanya memasukkan $108 juta dan memperoleh 60%. Syahrul Azrul menjawab, betul. Selain itu, Syahrul Azrul dalam keterangannya juga berkata, $700 juta kira-kira 2.9 bilion ringgit telah dialihkan ke dalam akaun Good Star Limited, sebuah syarikat yang pada mulanya dianggap anak syarikat PSI tetapi kemudian didedahkan sebagai dikawal oleh Lautek Joe atau Jolo. Kata Syahrul Azrul lagi, Good Star Limited membayar $85 juta, kira-kira 352.7 juta ringgit kepada Tarik Obaid sebagai komisen. Begitulah kisahnya. Setelah tertipu mengenai pemilikan aset di Turkmenistan, 1MDB terperangkap lagi dengan penipuan bahawa Good Star Limited itu milik PSI, sedangkan sebenarnya ia milik ahli perniagaan dalam buruan Jolo. Nampak yang bodoh ialah pengurusan tertinggi 1MDB. Sementara itu, ada pihak yang mendakwa kononnya 1MDB ini berita palsu kerana ia belum dibuktikan. Sebelum ini, Menteri Keuangan Lim Guan Eng mengumumkan dalam ucapan belanjawan 2020, sejumlah $2.7 bilion telah disediakan bagi tahun 2020 untuk melunaskan bayaran hikmat hutang 1MDB dan SRC International Sendirian Berhad. Dahulu, bagi 1MDB dan SRC International, sejumlah $2.4 bilion perlu disediakan oleh kerajaan untuk melunaskan bayaran khidmat hutang bagi tahun 2019. Dan ini akan meningkat kepada RM2.7 bilion untuk tahun 2020. Sebanyak RM2.4 bilion perlu dibayar untuk tahun ini. Menurut Menteri Keuangan Kerajaan melalui Kementerian Keuangan dan syarikat MKD lain,
telah membuat pembayaran balik hutang sebanyak RM8.8 bilion bagi pihak 1MDB dan SRC untuk tahun 2017, RM6.7 bilion dan 2018, RM2.1 bilion. Ini bermakna RM13.9 bilion perlu dibelanjakan sejak 2017 hingga 2020 untuk 1MDB dan SRC. Pembayaran balik hutang-hutang 1MDB dan SRC tersebut telah disembunyikan oleh kerajaan terdahulu dan hanya didedahkan selepas Kerajaan Persekutuan bertukar pada 9 Mei 2018, kata Guan Eng. Namun, Kerajaan Pimpinan Pakatan Harapan tetap berusaha untuk mendapatkan semula dana 1MDB dari merata tempat di dunia. Setakat ini, sejumlah RM925.1 juta ringgit dana yang didakwa diselewengkan daripada 1MDB itu dilaporkan telah berjaya dikembalikan. Ini tidak termasuk penjualan kapal layar persiaran mewah Equanimity yang bernilai RM529.2 juta ringgit. Malajolo juga telah memulangkan aset US$1 bilion, kira-kira RM4.13 bilion yang didakwa diseleweng daripada 1MDB. Kini Najib Razak menghadapi empat pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk memperoleh suapan berjumlah RM2.3 bilion dari dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan jumlah yang sama. Siapa yang bersalah terpulanglah kepada mahkamah untuk menentukannya. Tetapi apa yang jelas, kerana kebodohan pihak yang bertanggungjawab terhadap 1MDB, mereka telah menyusahkan ramai pemegang taruh iaitu rakyat jelata yang menanggung hutang sebanyak RM51 bilion termasuk faedah yang hanya akan dilangsaikan sepenuhnya pada tahun 2039. Mujur UMNO Barisan Nasional tersungkur pada pilihan raya umum ke-14 lalu. Dapat juga rakyat Malaysia menuntut kembali sejumlah wang yang sudah diseleweng oleh penyangak yang berselindung di sebalik urus niaga 1MDB. Parti Barisan Jemaah Islamiah se-Malaysia kini ibarat buah kepayang kepada gagasan sejahtera PAS. Sayang buah kepayang dimakan mabuk, dibuang sayang. Pemimpin PAS Kuchalana gara-gara berjasa enggan mendengar kata tetap mahu bertanding di pilihan raya kecil Parlimen Tanjung Piai menentang calon MCA Datuk Wee Jack Seng mewakili Barisan Nasional dan Carmine Sardini dari Bersatu mewakili Pakatan Harapan. Naib Presiden PAS Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah berkata PAS berkemungkinan akan meminta penjelasan berjasa berhubung tindakan parti itu meletakkan calon pada pilihan raya kecil Parlimen Tanjung Piai. Muhammad Amar nampaknya berbeza dengan kenyataan Presiden PAS Datuk Sri Abdul Hadi Awang yang dilaporkan akan mengkaji hubungan dengan parti tersebut. Pertama, kita akan minta penjelasan kenapa dia meletakkan calon sedangkan kita telah bersetuju supaya pencalonan diberikan kepada Barisan Nasional. Mungkin dalam konteks itulah, katanya seperti dipetik bernama. Berjasa mempertaruhkan presidennya, Datuk Dr. Badrul Hisham Abdul Aziz pada pilihan raya kecil tersebut. Muhammad Amar berkata tindakan parti itu bertembung dengan semangat muafakat nasional yang ditandatangani antara Gagasan Sejahtera dan Barisan Nasional sebelum ini. Terdahulu, Presiden PAS menegaskan walaupun pihaknya tidak bersetuju dengan hasrat berjasa meletakkan calon pada pilihan raya kecil itu, parti berkenaan tetap berbuat demikian. Pilihan raya Tanjung Piai tentang berjasa, Selaku Agung PAS telah menghubungi saya masa saya di Qatar, menyatakan tentang hasrat berjasa untuk bertanding. Kita beritahu mereka kita tak setuju dia bertanding. Kerana kita sudah berpandangan untuk menunjukkan muafakat nasional calon MCA dengan melihat bukan konteks Tanjung Piai sahaja tetapi peringkat nasional. Kita tidak setuju dia bertanding. Itu terpulang kepada dia. Namun kita tidak setuju. Kerjasama dengan berjasa ini kita akan kaji dari semasa ke semasa, katanya dipetik Berita Harian pada 4 November lalu. PAS sudah terlajak mempertahankan calon Barisan Nasional itu sehingga sanggup menyamakan sokongan kepada Jack Seng seperti membeli barangan Melayu Islam yang dijual oleh jurujual China. Undi China MCA di Tanjung Piai itu sama seperti membeli barangan Melayu Islam yang dijual oleh jurujual China. Walaupun ia dijual oleh China atau MCA, pemiliknya adalah Melayu Islam, katanya seperti dipetik Malaysia Kini pada 1 November lalu. Sebelum ini,
PAS begitu bersungguh-sungguh dengan slogannya Buy Muslim First dan Vote Muslim First sebagai menunjukkan komitmen kepada jenama Islam. Kelakar, begitulah tindak tanduk PAS sejak mutakhir ini yang kucalana akibat ta'awun dengan UMNO Bersatu Nasional yang terpalit dengan skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB. Justru tidak hairan apabila prinsip PAS itu menjadi bahan untuk ditertawakan. Mengulas mengenai senario di Tanjung Piai itu, Pengarah Hal Ehwal Syariah Amanah Ustaz Zulkarnain berkata, "Kami orang yang dipanggil Ustaz dalam amanah apabila kami bercakap tentang kebebasan beragama. Kami dilabel liberalis dan pluralis oleh orang parti itu. Namun kini," kata Zulkarnain, "parti itu bercakap soal kebebasan beragama. Kamu pun dah jadi liberalis dan pluralis," soal beliau. Lupakah PAS bahawa Hadi Awang pada 30 April 2018 menulis, "Maka PAS kini menubuhkan gagasan sejahtera yang mempertahankan kuasa politik Islam dalam masyarakat majmuk dan pelaksanaan Islam yang sempurna dengan persediaan menghadapi pilihan raya menentang Barisan Nasional yang telah lama berkuasa yang perlu direhatkan. Lepas ini, kita tidak tahu apa lagi pemimpin PAS akan kata setelah U-turn di Tanjung Piai." Yang ketawa dengan gembira hanya UMNO dan sekutunya, MCA yang kita tahu menolak hudud yang kononnya diperjuangkan PAS. Dalam minggu ini, Pakatan Harapan sedang berperang dengan Barisan Nasional dan sekutu ta'awunnya PAS di Tanjung Piai. Tiba-tiba portal Whistleblower Sarawak Report melontar bom. Ia jatuh di laman rumah Pakatan Harapan. Lebih tepat, ia jatuh di pintu rumah Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Azmin Ali. Sarawak Report merujuk kepada satu read yang dibuat di Mahkamah Session Kuala Lumpur bahawa sebuah agensi pelancongan telah memfailkan saman terhadap Azmin menuntut pembayaran RM328,901 untuk tiket penerbangan dan penginapan hotel yang belum dibayar dalam 6 bulan kebelakangan ini. Dalam kenyataan, YHA Travel and Tour Sendirian Berhad berkata, Azmin berhutang bagi perjalanan antara September 2018 dan Ogos 2019 untuk apa yang kelihatan merupakan satu siri penerbangan kelas perniagaan, kelas pertama bagi ahli keluarganya di seluruh dunia. Percutian tersebut termasuk menyambut tahun baru di Maghribi yang dilaporkan secara meluas selepas ia memperlihatkan keluarga Azmin menghabiskan masa di resort mewah bersama saingan politik bekas Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Hussein, kata Sarawak Report. Sarawak Report juga memaparkan beberapa keping imej yang menunjukkan percutian mewah tersebut. Laporan tersebut juga mendapat pengesahan daripada pihak YHA dan didapati tidak ada yang luar biasa dalam skala jumlah yang dibelanjakan untuk perjalanan oleh pelanggan Azmin berbanding dengan bil-bil lain tahun kebelakangan ini. Maklumat kami menyatakan bahawa bil perjalanan menteri berkenaan adalah di sekitar RM1 juta setiap tahun dan ini telah diselesaikan pada masa lalu oleh wakil pihak ketiga yang tetap yang membayar di Pejabat Kuala Lumpur secara tunai, kata Sarawak Report. Firma itu berkata ia telah menguruskan perjalanan Azmin selama 20 tahun di mana kedua-dua pihak tidak pernah ada pertikaian. Difahamkan pada bulan Ogos dan September lalu, firma itu mengeluarkan dua surat tuntutan kepada Azmin untuk jumlah tersebut tetapi tidak ada bayaran dibuat dan oleh itu plaintif menyatakan ia mengalami kerugian dan kerosakan. Media memetik Azmin Ali sebagai berkata beliau akan membayar hutang tersebut. Apakah yang mengejutkan dalam pendedahan ini? Kenyataan firma tersebut yang berkata bil perjalanan menteri berkenaan ialah sekitar RM1 juta setiap tahun dan ia dibayar secara tunai oleh pihak ketiga menimbulkan persoalan baharu. Siapa pihak ketiga itu? Sementara itu, penasihat media dan komunikasi Perdana Menteri Dato' Abdul Kadir Jassin pula memuat naik sindiran dalam Facebook peribadinya yang berbunyi, "Hutang pelajaran tak bayar, hutang kereta tak bayar. Sekarang hutang percutian pula tak bayar. Maruah Melayu apa?" Beliau tidak menyebut kepada siapa ditujukan hantaran sindiran tersebut. Tetapi apabila ia dikaitkan dengan maruah Melayu, maka kita tahu kepada siapa ia ditujukan. Azmin adalah di antara pemimpin yang mendapat undangan khas untuk hadir pada Kongres Maruah Melayu pada 6 Oktober lalu. Azmin adalah di antara pemimpin yang mendapat undangan khas untuk hadir pada Kongres Maruah Melayu pada 6 Oktober lalu. Perbuatan seorang penjawat awam
Lebih-lebih lagi, seorang Menteri Hal Ehwal Ekonomi tidak membayar hutang adalah sesuatu yang amat dikesalkan. I have not seen the summon read. Saya telah minta pegawai-pegawai saya untuk menyemak tuntutan yang dibuat oleh travel agent yang berkenaan. Sekiranya masih ada lagi baki outstanding yang belum dibayar, saya kena bayarlah, tanggungjawab saya untuk membayar. Jadi biarlah semakan dibuat. Beliau sepatutnya menunjukkan contoh dan teladan kepada rakyat jelata bagaimana menguruskan ekonomi masing-masing, bukan bercuti dengan bermewah-mewah secara berhutang. Pastinya maruah Melayu yang sebenar tidak akan menerima sikap begini. Apakah yang ingin beliau buktikan? Minggu ini, rakyat diberitahu tentang agensi penguat kuasa kerajaan yang sebelum ini nampak hebat tetapi sebaliknya. Dua agensi tersebut ialah Polis Diraja Malaysia dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Dua agensi yang rakyat harap ibarat kembar tidak seiras yang menjalankan amanah tanpa takut atau pilih kasih. Namun, rakyat dikejutkan dengan kenyataan Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur bahawa sejumlah 29,000 kertas siasatan melibatkan kes-kes jenayah komersial belum diselesaikan sejak tahun 2005. Kertas-kertas yang terbengkalai ini telah dapat dikurangkan dengan begitu drastik sekali lah. So sekarang tinggal lebih kurang 29,000, lebih daripada separuh telah diselesaikan. Maknanya di muktamadkan tindakan tersebut dan fail tersebut diangkat ke Jabatan Pegawai Negara untuk keputusan pendakwaannya. Beliau mengaku punca berlakunya lambakan kes-kes terbengkalai itu mungkin disebabkan pertukaran yang kerap di kalangan pegawai penyiasat dan penolong pegawai penyiasat yang mengendalikan kes-kes berkenaan. Menurut beliau, polis juga sedang meneliti jika terdapat unsur penyelewengan dan sifat cuai, malas dan mempunyai agenda lain. Ini Datuk Sri Zakaria sudah meneliti satu persatu untuk melihat sama ada itu berbentuk dia cuai, malas ataupun dia mempunyai agenda yang lain untuk melindungi. Maklumlah, kadang-kadang kes ini melibatkan orang-orang kenamaan, ya, misalnya. Katanya ada kes yang melibatkan orang kenamaan dan ahli perniagaan yang besar-besar. Tidak lama lagi akan ada tindakan yang akan diambil ke atas mereka yang dengan sengaja tidak ambil tindakan untuk teruskan siasatan. Gantungkan fail ini supaya satu hari esok ia dianggap fail lapuk dan boleh dibuang, katanya lapor bernama. Beliau memberi amaran bahawa setiap fail siasatan yang dibuka tidak boleh dianggap lapuk dan bukan senang untuk dibuang begitu sahaja. Jom Channel membangkitkan mengenai laporan media pada Khamis 31 Mei tahun lalu, di mana dua pegawai polis berpangkat Assistant Commissioner dan Assistant Superintendent ditahan SPRM di sebuah bengkel kereta di Subang Jaya yang membawa kepada penemuan sejumlah wang tunai. Dua pegawai polis tersebut dipercayai menerima rasuah bagi melindungi pusat judi. Menurut laporan berita harian, wang tunai yang dirampas daripada dua pegawai yang bertugas di bahagian pasukan tindakan khas anti maksiat, judi dan gangsterisme STAGG Bukit Aman itu berjumlah 1.5 juta ringgit. Maksudnya SPRM mampu bertindak terhadap pegawai polis yang disyaki melakukan kesalahan rasuah. Inilah yang dinamakan kerjasama dua kembar tidak seiras itu. Namun, pada masa lalu ia seperti wayang sahaja. Contohnya, pada sekitar Mei tahun 2017, media kecoh 15 anggota polis termasuk Ketua Polis Daerah OCPD Melaka Tengah dan Jasin ditahan SPRM kerana dipercayai terlibat dalam kegiatan mengutip wang rasuah daripada pengusaha-pengusaha pusat judi haram dan rumah urut di beberapa lokasi sekitar Melaka. Tiba-tiba, Ketua Pesuruhjaya SPRM ketika itu, Tan Sri Zulkifli Ahmad berkata, terdapat beberapa saksi tidak dapat dikesan kerana mereka sudah melarikan diri dan tidak lagi berada dalam negara, katanya dipetik The Malaysian Insight 17 Jun 2017. Kini, Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baharu, Latifah Koya pula berkata pihaknya telah menerima 16 laporan berhubung tukaran tanah atau land swap yang menyebabkan kerugian RM515.21 juta kepada Kementerian Pertahanan. Laporan dibuat ekoran dapatan oleh Jawatan Kuasa Siasatan Tadbir Urus, Perolehan dan Keuangan Kerajaan JSTUPKK yang melakukan siasatan terhadap perjanjian tukaran tanah yang mencurigakan. Menurut Menteri Pertahanan Muhammad Sabur dalam satu kenyataan pada 16 Februari, perjanjian tersebut
melibatkan 1,186 hektar tanah milik Kementerian Pertahanan bernilai RM4.75 bilion. Manakala kos projek adalah RM4.89 bilion. Kes ini juga berkaitan dengan orang kenamaan, iaitu bekas Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein, Datuk Seri Zaid Hamidi dan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Merekalah yang pernah bertanggungjawab terhadap tabir urus kementerian tersebut. Namun, menurut Latifah, bagi kes land swap ini, ada yang tersangat lama, berlaku 25 tahun yang lalu. Seolah-olah tak ada beza dari segi kepertanggungjawaban kedua agensi kerajaan itu semasa rejim dahulu. Semoga kali ini kita mendapat hasilnya, jerung-jerung yang besar bukan ikan bilis lagi. Rakyat memerhati. Sekian rentasan berita minggu ini, teruskan layari kami di Jem Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Nur Fatihah Syakira, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.